Bakso Mie Ayam Langgeng. Nah, traveler, kali ini gue berada di Bakso Mie Ayam Langgeng. Ini Enjoy Lampung tentunya kali ini di edisi kali ini salah satu bentuk ataupun juga untuk mendukung para UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung. Bisa dilihat di belakang gue kali ini tuh, baksonya udah kelihatan sangat menggiurkan. Ada yang bulat, ada yang segitiga, dan juga ada bentuk mie ayam yang sangat spesial di hari ini. Pengen tahu bentuk menu yang ada di Bakso Mie Ayam Langgeng apakah berbeda? Apakah sama dengan bakso mie ayam di luar sana? Untuk itu nanti kita ke dalam, kita akan coba pesan menunya, terus nanti kita akan review makanannya seperti apa. Mari kita masuk. Halo, iya, Bakso Ayam Langgeng. Oke, di sini apa yang spesial nih, Mbak? Ada bakso setan jontor. Bakso setan jontor, bakso buto ijo. Bakso buto ijo, itu dia berat kayak apa bentuknya? Besar. Besar. Ada isinya? Ada. Oke, jadi kayak berarti kayak bakso beranak gitu ya? Iya. Cuma namanya bakso buto ijo. Bakso setan jontor tuh berarti pedes dong, atau pedas, gimana? Pedas. Di dalamnya ada cabenya? Ada. Oh, boleh nih kita coba. Selain itu ada apa aja nih? Ada bakso beranak. Bakso beranak? Iya. Bakso beranak itu isinya hampir sama dengan buto ijo atau beda? Beda. Beda. Yang membedakan? Dia ada... Dia nggak pedes. Oh, nggak pedes. Tapi kalau yang buto ijo, iya, agak pedes. Emang pedes. Emang pedes? Iya. Sama kayak jontor juga pedesnya? Iya. Oke. Kalau bakso beranak, dia nggak pedes. Cuman ada isinya ya. Dan isinya lebih banyak dari buto ijo. Iya. Oke, selain itu apa lagi nih menu spesialnya? Ada mie ayam bakso mawar. Mie ayam bakso mawar. Mie ayam bakso mawar. Mie ayamnya bentuk mawar atau baksonya bentuk mawar? Baksonya. Baksonya ya. Oke, mie ayam bakso mawar. Oke. By the way, di sini baksonya memang home industry ya, buat sendiri dari mie-nya juga dari baksonya. Oh, kita penasaran nih rasa bakso dan juga mie-nya nih, traveler ya. Boleh aku pesen ke menu spesial tadi, ada bakso buto ijo, ada bakso setan jontor, ada bakso beranak, dan mie ayam bakso mawar. Betul ya? Oke, nanti aku tunggu di dalam, karena di dalam juga ada tempat lesehan, ada juga yang duduk di kursi ya? Oke, travel ikutin gue terus, nanti kita akan mencoba dan juga akan mereview makanan yang ada di bakso mie ayam jontor. Kita ke dalam aja kali ya. Oke, traveler, ini dia bakso pertama yang akan kita coba. Namanya adalah bakso buto ijo. Baru tahu ternyata bakso buto ijo itu sebesar ini. Oh, no, lihat dong, gede banget ternyata ya, traveler. Ini sih kayaknya kalau sendiri nggak bakal habis, berdua juga nggak ya kebayang. Ini mungkin kurang lebih 3 ataupun juga untuk 4 orang dalam satu porsi untuk bakso buto ijo ini ya. Ini harganya Rp36.000 dengan semangkuk ada mie dan kuahnya juga. Kita langsung belah seperti apa. Nah, ini dia. Bisa kita lihat. Luar biasa, traveler, ternyata isinya ada berbagai macam. Wah, ini pedas banget sih dari aromanya. Ada baksonya, ini ada bakso isi telur, ini juga ada bakso kecilnya, ada dagingnya lagi, ada bakso kecilnya lagi. Ih, sumpah sih ini nggak habis pikir ini. Tuh, dan isinya itu banyak ternyata, traveler ya. Kita langsung coba. Ini kita coba ya bakso yang kecil dulu, karena ini udah ada sambelnya. Nih. Masih ada asapnya. Ini aromanya itu ya. Tuh, nih aromanya. Cabe banget, luar biasa. Kita langsung coba. Sebentar, tahan. Nendang banget pedesnya ini.
pure cabai rawit banget ya traveler. Tapi dia walaupun memang identik dengan banyak banget sambalnya di dalam ini, tapi tidak menghilangkan cita rasa dari si baksonya. Baksonya ini memang teksturnya kenyal juga, berasa banget dagingnya ya. Kita coba lagi, ini bakso yang gedenya nih. Terkadang kalau bakso besar ini kan memang kalau nggak ahli di bidangnya pada saat pemasakan atau juga ditebus gitu ya, kadang masih kurang matang. Tapi ini kita coba, kelihatan banget sih ini memang udah benar-benar pure matang. Mungkin ada berbagai macam proses sehingga si baksonya benar-benar matang ya traveler. Karena ada di luar sana sebesar ini, tapi ternyata masih merah gitu ya, masih agak sedikit kurang proses masaknya. Wah ini agak panas nih. Ini nggak tahu lagi deh, nggak bisa lagi ungkapkan dengan kata-kata, udah besar banyak. Baksonya seenak ini. Kita coba kuahnya, karena kalau misalnya bakso ini identik dengan dari si kuah baksonya. Ini dia. Kaldunya berasa banget traveler, enak banget. Wow. Sumpah sih ini bakso terbesar yang pernah gue makan, dan tentunya bakso terbanyak juga di dalamnya. Jadi baru tahu ternyata bakso buto ijo. Kenapa namanya itu? Mungkin di dalamnya ini karena ada cabai ijo tadi itu ya, dan pedesnya benar-benar nampol. Ini juga ada isi bakso yang isinya ini telur puyuh tuh. Wah, ini pedas banget sumpah. Dengan harga Rp36.000, kamu traveler udah bisa makan bakso sebesar ini, ditambah lagi dengan mie-nya ya. Ini sih kalau sendirian nggak bakal habis. Ini kayaknya 3 orang baru deh kayaknya bisa untuk menghabiskan. 3 orang untuk Rp36.000 itu sangat murah banget loh traveler. Karena di luaran sana, bakso besar, beranak seperti ini tuh rata-rata dibanderol harga 50 ribuan lebih. Tapi di mie ayam bakso langgang ini cuma Rp36.000 untuk satu porsinya. Wow. Nah, traveler, ini bakso yang kedua ya. Kalau tadi bakso buto ijo, kalau ini namanya bakso setan jontor. Aduh, lagi-lagi yang nama jontor ya. Yang tadi buto ijo masih nempel di mulut, yang ini lagi setan jontor. Kita langsung belah lagi. Ini nggak kalah besarnya ya, traveler. Kita langsung buka. Bismillahirrohmanirrohim. Oh no. Merah ini. Yang membedakan dengan bakso buto ijo dan bakso setan jontor adalah dari cabenya traveler ya. Jadi ini memang pure pakai cabe setan. Merah tuh kelihatan. Kalau yang tadi tuh ada daging sapinya, yang tadi buto ijo. Ini juga ada ya, tuh ada tetelannya. Kalau yang tadi ada daging sapinya, kalau ini tetelannya. Ini bakso juga banyak. Tuh ada telur puyuhnya juga, ada bakso kecil, ada bakso sedangnya. Aromanya ini siap-siap jontor nih, sesuai dengan namanya ya, setan jontor ya kan. Oke, kita coba bakso yang di dalamnya, karena itu yang membedakan dari bakso-bakso yang lain. Kalau yang tadi terpisah dengan kuah dan juga mie, kalau ini dijadikan satu. Jadi pedes mampusnya ini udah kesatu dengan si kuahnya. Ini kita coba, ini masih ada nih cabai-cabainya ya. Oke. Siap. Panas, iya. Pedes banget. Udah gak tahu lagi pedesnya mau diceritainnya gimana. Enak, apalagi ini sampai keluar air mata ya kan, saking udah gak tahu lagi. Pedes banget. Jadi hari ini
enjoy Lampung, sedikit menyiksa ya, karena makanannya enak pedes, tapi ya jangan khawatir walaupun pedes, tapi rasanya ini ngeblend banget ya. Lagi-lagi memang cabenya ini ada proses masak dan juga memberikan bumbu, sehingga pada saat di dalam bakso si beranak yang ini tadi ya, sate bakso setan jontor ini, jadi dia memang udah terbumbui dari si sambalnya ini tadi. Ditambah lagi dengan baksonya, teksturnya juga pure daging ya kan, kenyalnya apalagi dapat banget berasa dagingnya pokoknya. Wah, ini juga kalau makan sendirian nggak bakal habis sih, mungkin dua orang ya. Kalau yang bakso buto hijau tadi mungkin untuk 3-4 orang tuh oke lah, tapi kalau misalnya yang ini bisa untuk dua orang juga, karena dalamnya juga bisa bagi dua ya kan, jadi lebih irit makannya. Jadi yang ini dengan harga Rp27.000, kamu udah bisa makan bakso sebesar, sespesial, sepedes mampus ini ya kan. Tapi tetap ya, lambung tetap aman walaupun pedes-pedes, tapi memang ini udah ditakar seberapa pedesnya gitu, jadi jangan khawatir. Sarah, ini dia menu kita yang ketiga kali ini, ada mie ayam bakso mawar. Terlihat berbentuk mawar ya. Jadi ternyata ini memang berbeda dari yang lain ya, dari segi tampilannya. Jadi di bawahnya ada mie ayam, banyak banget di porsinya. Terus ini ada bakso yang dibelah-belah seperti berbentuk mawar, baru di atasnya adalah si ayam yang berbumbu itu tadi, dilengkapi dengan kerupuk pangsit. Oke. Ini kita nih ya. Ini juga besar ternyata traveler ya, untuk si bakso mawarnya. Nah, ini dia traveler ya, banyak banget. Jadi kita langsung coba dulu dari si ayamnya ini. Karena kalau mie ayam kan identik dengan si ayamnya ini ya, yang sudah terbumbu ini. Rempahnya berasa banget. Bumbunya kaya banget nih, traveler ya. Dari si ayamnya enak banget nih. Kita langsung blend aja dengan si ayamnya, dengan si mie-nya ya. Oke. Dan ini traveler, mie-nya memang produksi sendiri dari bakso mie ayam Langgeng ya. Jadi ini benar-benar home industry banget dari segi mie-nya. Ini mie-nya agak sedikit lebih besar dibandingkan dengan mie yang ada di luar sana gitu. Karena memang kalau mie ayam kan ada teksturnya yang lebih kecil, lebih keriting, dan ini memang lebih besar. Kita coba mie ayam. Waduh, ini mie ayamnya enak banget. Perpaduan dengan bumbu minyak ayamnya ini yang berasa enak banget ketika di blend. Terus ada berbagai macam bumbu olahan juga ya, dari bakso mie ayam Langgeng ini. Jadi dia membuat lengkap, numbur-numbur di mulut. Jadi memang enak banget. Ini baksonya juga enak banget, traveler, ternyata. Ini mie-nya ternyata banyak banget loh. Kelihatan kan? Dari mangkoknya aja ini memang dalam. Jadi memang kelihatan kalau mie-nya tuh banyak. Ada kerupuk pangsitnya, ada topping ayamnya ini. Dan ini benar-benar pure ayam ya, traveler. Pure ayam. No ada campuran dari proteina ataupun dan lain sebagainya. Ini benar-benar pure ayam ya. Wah, enak banget sih. Ini apalagi kalau misalnya kita blend dengan saus, sambal, kecap, kita aduk semuanya, makin enak. Karena makan gini aja udah berasa banget dari minyak ayam yang pada saat diaduk untuk si mie-nya, dicampur lagi dengan bumbu yang ada di mie ayamnya ini, nambah lengkap lagi rasanya. Ini dengan harga Rp21.000 kamu udah bisa makan sekenyang ini sih kalau menurutku ya, traveler ya. Karena bakso juga besar, di atasnya juga ada ayamnya lagi, ada si
kerupuk pangsitnya, juga ada mie-nya yang memang benar-benar besar, banyak juga porsinya. Ini kayaknya kalau misalnya sendiri juga bakal kenyang banget sih. Bagi kamu mungkin yang perutnya kecil kayak aku ya. Ini bisa berdua sih ya, karena memang banyak banget, bisa dibelah dua. Dengan harga Rp21.000, ini benar-benar kayaknya di sini tuh memang sangat terjangkau ya. Di luar sana, porsi sebesar ini nggak dapat Rp21.000. Tapi kalau misalkan bakso di mie ayam langgeng Rp21.000 tuh udah sespesial ini nih. Sebesar ini baksonya, traveler. Jadi kalau misalnya bagi kamu yang pengen coba bakso yang ada di bakso langgeng ini ya, bakso mie ayam langgeng, bisa langsung ke Jalan Pulau Batam ya kan. Pokoknya arah mau ke Rumah Sakit Urip tuh juga pokoknya bisa lewat juga di situ ya. Jadi ntar di pinggir jalan ada tulisan namanya bakso mie ayam langgeng ya kan. Walaupun tempatnya memang ya layak seperti tempat bakso yang tidak terlalu mewah di tempat yang lain, tapi jangan khawatir, rasanya nggak kalah seperti tempat-tempat yang mewah, tempat-tempat bakso di luaran sana. Harganya masih sangat terjangkau juga kan. Bisa dibilang program ini juga salah satu mendukung ya kan para usaha UMKM yang ada di Kota Bandar Lampung gitu. Jadi kalau misalnya Enjoy Lampung tidak hanya mengunjungi tempat-tempat makanan yang ratingnya mewah-mewah gitu ya kan, di sebuah cafe ataupun di resto, tapi tetap ini kita juga dukung ya kan, bakso mie ayam langgeng. Pokoknya kalian udah harus coba, traveler, menu-menu mie dan juga bakso yang ada di sini ya. Tentunya sekali lagi kita ingatkan, kalau misalnya bagi kamu traveler yang ingin coba menu-menu enak, menu-menu pedes, pedes-pedes yang nendang banget yang ada di bakso mie ayam langgeng, bisa langsung ke bakso mie ayam langgeng di Jalan Pulau Batam. Pokoknya harganya sangat terjangkau ya. Tadi sudah ada bakso Buto Ijo harganya Rp36.000. Itu kalau aku rating ya, dengan harga segitu, dengan tampilan packaging yang besar banget, bisa 3-4 orang ini, dan baksonya juga enak. Cabenya apalagi, itu tadi cabe ijo atau cabe rawit di dalamnya juga udah berbumbu. Ini aku kasih rating 9. Beneran, ini baksonya murah, enak, dan berasa banget dagingnya. Bakso Buto Ijo ini dalamnya banyak ya. Ada bakso telur puyuh, ada daging sapinya, ada bakso kecilnya. Wah, pokoknya lengkap banget. Untuk bakso Buto Ijo dengan harga Rp36.000, Rp36.000 udah bisa makan spesial itu. Ada juga tadi bakso Setan Jontor ya. Besarnya tidak kalah. Jadi ini di dalamnya juga ada berbagai tetelan juga ada di dalamnya ya. Ada bakso telur puyuhnya, ada bakso kecilnya juga. Cuman yang membedakan adalah ini cabenya cabe setan. Cabe setan tuh cabe yang merah itu. Jadi lebih nampol lagi di mulut ya. Harganya Rp27.000. Kamu udah bisa menikmati namanya bakso Setan Jontor, biar bibir kamu makin jontor, makin hot. Kalau kamu suka makan bakso tapi suka pedes juga, pilihannya cuman ada di bakso Setan Jontor. Nah, ini yang ketiga yang udah aku coba adalah mie ayam bakso mawar. Ini enak banget. Mie-nya aku suka teksturnya ya, tidak terlalu kenyal, tidak terlalu keras, dan memang pas. Karena kadang ada di luar sana tekstur mie-nya ini kayak terlalu, kayak mungkin overcook ya, tapi kalau ini memang enggak. Jadi memang pas banget teksturnya, ditambah lagi dengan bumbu mie ayamnya itu tadi lebih enak banget ketika diaduk. Ini ngeblendnya pas banget, pecah banget di mulut, apalagi bakso mawar yang besar banget. Ini Rp21.000 udah cukup sangat murah menurutku ya, traveler ya. Mie ayamnya benar-benar enak, kita kasih rating 9 juga. Jadi pokoknya semua menunya banyak banget di sini, tapi nggak sanggup untuk kita coba semuanya. Jadi cukup 3 menu itu aja yang kita coba yang ada di bakso mie ayam langgeng. Jadi kalau misalnya sekali lagi buat kamu yang pengen coba, bisa langsung ke bakso mie ayam langgeng di Jalan Pulau Batam. Pokoknya nanti kelihatan deh di pinggir jalan ya. Nah, traveler, usai sudah tentunya perjumpaan kita di episode kali ini. Kita nanti akan berkunjung kembali ke mana-mana, ke tempat wisata, ke tempat makanan yang ada di Provinsi Lampung. Kita akan jelajahi semuanya. Jadi, jangan lupa saksikan kita terus setiap hari jam 3 sore. Tentunya bisa disaksikan melalui kanal YouTube Radar Lampung TV. Jangan lupa di like, di komen, di share ya kan, supaya nanti Enjoy Lampung bisa berkeliling-keliling yang ada di Provinsi Lampung, bahkan bisa keluar Provinsi Lampung untuk menjelajahi aneka makanan kuliner yang begitu luar biasa, dan juga aneka-aneka wisata yang begitu luar biasa indahnya yang ada di Indonesia tentunya ya. Sekali lagi jangan lupa saksikan terus di Radar Lampung TV. Nanti kita akan muncul kembali dengan segmen-segmen yang lebih menarik lagi. Oke, traveler, ya, kita sudah punya segmen yang sering aku sebutkan ya kan. Sampai jumpa lagi di episode berikutnya.
Enjoy Lampung, travel pintar, travel asik. Kita mau ngabisin dulu mie ayam ini.